oh, aku belajar sesuatu, aku takkan buat macam tu pada dia atau pada orang lain. Sebab bila kita nampak orang buat tak elok, dia cuma tak tahu, terlupa. Kan semua manusia baik, ingat? Semua manusia baik, cuma baik, tak tahu atau lupa nak jadi baik. Kemudian kita pula pilih nak reaktif ke responsif. Okey, aku nak respon dengan memahami suami kita punya kanta kehidupan, cermin mata dia, mata hati dia, kadar power mata hati dia berbeza dengan kita sebab cara dia dibesarkan, environment, sekolah dan sebagainya. Dan ingat formula ini. 50-10-40. Bila sentak nak marah, that means your happiness turun. Ingat kebahagiaan kita 50% genetik oleh ibu bapa kita. So kalau kita faham, kita masa kecil banyak luka batin, banyak kena banding, banyak kena kutuk. So kita pernah masa kecil dia kata, awak tak tahu, awak tak pandai, luka tu dah ada. Walaupun kita alami berpuluh tahun dulu, tapi sebab luka tu tak dibaluti, tidak diheal, apa berlaku bila dapat yang luka tu, bila kena tempoin yang sama, aduh sakitnya pedih. Sebab orang yang private life kita, dia lagi dekat dengan jiwa kita. So bila, bantu macam kita, kalau best friend kita buat kita kecil hati besar. Sebab paling dekat dengan jiwa kita. Paling deep lagi relationship.